Lebaran, kami akan mengajak Anda menyaksikan Festival Balon Udara Tradisional di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Layak di Kapadokia, Turki. Penerbangan balon udara warna-warni ini mengundang banyak wisatawan datang ke lokasi tersebut. Bukan di Kapadokia, Turki. Puluhan balon udara yang menghiasi langit ini berada di Desa Karangluhur, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Beragam balon udara warna-warni yang diterbangkan di lapangan desa ini merupakan kreasi warga desa setempat. Puluhan balon udara yang diterbangkan merupakan rangkaian festival balon udara tradisional yang digelar selama 2 hari. Menerbangkan balon udara sudah menjadi tradisi warga Wonosobo untuk memeriahkan Lebaran. Agar tidak membahayakan penerbangan, balon udara ditambatkan dengan ketinggian maksimal 150 meter. Lantaran unik dan jarang ditemui di tempat lain, membuat banyak wisatawan datang ke lokasi ini. Ya, festival balon. Bagus, menarik, buat dikunjungin orang-orang. Kan jarang juga ada di mana-mana. Tahun ini terdapat 14 lokasi penerbangan balon udara tradisional di Kabupaten Wonosobo sebagai atraksi wisata pada masa libur Lebaran. Sering berjalannya waktu, penerbangan balon udara menjadi momen yang dinantikan dan menjadi atraksi wisata tahunan. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.